Salam sukses. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak menjawab secara gamblang soal isu Presiden Jokowi yang akan masuk sebagai kader Partai Golkar. Airlangga hanya mengatakan kedekatannya bisa dilihat sendiri dari iklan-iklan Partai Golkar bersama Jokowi. Bahkan Pak Jokowi dan Partai Golkar juga memang sudah ada rapat. Ini berbeda pendapat dengan senior Golkar dan mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kalla. Hal ini juga dikomentari oleh wakil ketua umum Partai Golkar yaitu Erwin Aksa dan direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Coba kita cek dulu videonya. Jadi pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya. Masalah DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Ya, dan tidak ada senario. Tidak ada munas, kita akan bicara kemenangan pileg dan pilpres. Jadwal munas nanti di bulan Desember. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Undang-undang aja robah, ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ini ketua umum ya, kalau pengurus lain boleh ya saja. Golkar kan pernah menawarkan Gibran sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket. Ya, tapi mau dipakaikan jaket, tapi menolak kan. Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan, tapi ditolak di muka umum. Dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar. Jadi diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik. Ya, secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka. Tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Ya, kami kan stelselnya aktif. Seseorang kalau cocok bisa masuk, kalau kemudian nggak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan 3 periode nggak dipenuhin, itu stelsel aktif. Dan itu konstitusi kita mengatur, keanggotaan itu stelsel aktif. Saya kira pernyataan Ketua Umum Golkar itu menafsirkan dua hal. Pertama, memang sejak awal Partai Golkar dan PDIP itu adalah dua hal yang sebenarnya saling memiliki chemistry, yang memiliki titik temu yang jauh lebih memiliki rasa yang sepadan, nyaman, kemudian rasa kebersamaan. Itu tidak bisa dibantah ya, karena kalau kita melihat event-event politik di berbagai tempat, saya kira juga Pak Jokowi juga menunjukkan gesturnya yang dekat dengan Golkar. Bahkan dalam kampanye politik kurang lebih selama 3 bulan, Golkar juga mencoba untuk mengamplifikasi sosok Jokowi ataupun video yang memuat success story apa hal yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi itu yang sebenarnya ingin ditafsirkan. Jadi kalau ada orang bicara tentang bagaimana hubungan Golkar dan Jokowi, ya saya kira itu adalah pertanyaan yang salah. Karena tak bisa dibantah Golkar, Jokowi itu sangat identik. Nah, yang kedua yang menarik, ini mungkin saja yang kemudian membuat kenapa publik belakangan itu ramai, soal bagaimana kemungkinan Pak Jokowi itu menjadi bagian dari Golkar.
Apalagi misalnya sejumlah elit Golkar mengatakan Golkar itu adalah partai terbuka. Apalagi yang mau punya keinginan bergabung dengan Golkar adalah sosok seperti Jokowi, mantan presiden dua periode, punya nama besar, punya legasi. Tentu ini cukup penting bagi Golkar sebagai bagian menjadikan Pak Jokowi sebagai keluarga besar nantinya. Cuman kan yang menjadi tanda tanya itu adalah kalaupun tuh Golkar tertarik untuk menjadikan Jokowi sebagai bagian keluarga besarnya, lalu posisi apa yang akan dianggap sepadan dengan Pak Jokowi? Ini yang kemudian belakangan selalu dikaitkan dengan, ya mungkin Pak Jokowi akan ditempatkan pada posisi dewan-dewan tertentu, entah itu dewan pembina, entah itu dewan kehormatan. Kalau dewan kecil seperti PSI, anggap saja misalnya PSI ini lolos ke parlemen, ibarat itu terlampau sempit dan terlampau kecil bagi Pak Jokowi, yang saya kira adalah mantan presiden dua periode, mantan gubernur, dan mantan wali kota Solo. Ini yang saya kira bahwa kalau pun toh Pak Jokowi ingin punya presiden, maksud saya punya partai politik di luar PDIP, ya satu-satunya partai adalah Golkar tentu saja. Karena per hari ini misalnya belum ada sosok yang secara sentral menjadi magnet di mana Golkar itu diperhitungkan dalam konteks di eksekutif. Kalau di Gerindra tentu di situ ada Pak Prabowo Subianto. Termasuk kalau dalam konteks politik elektoral, pilpres di eksekutif, ya saya kira memang Pak Erlangga Hartarto kan tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain di luar Golkar. Pak Jokowi mungkin adalah opsi yang paling mungkin untuk diperhitungkan menjadi bagian dari Golkar. Tapi kan menjadi pertanyaan penting adalah satu, apakah Pak Jokowi mau menjadi bagian dari Golkar? Kan tentu jawabannya adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau menjadi bagian dari Golkar, saya kira Golkar akan terbuka menerima dengan lapang dada. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kira-kira posisi strategis yang mesti diberikan atau didapatkan oleh Pak Jokowi? Bagi kita yang melihat dari jauh, ya ketua umum mas. Kalau Pak Jokowi berkehendak, Golkar pun juga berkehendak, saya kira aturan-aturan itu bisa diubah dalam seketika. Keputusan-keputusan politik strategis termasuk aturan soal siapa yang jadi ketua umum Golkar misalnya, itu kan bisa diubah dalam mekanisme rapat tertinggi di Golkar, entah itu munas, entah itu pres. Kalau ADART-nya bisa mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini bukan kader PDIP dan kemudian boleh mencalonkan diri dan diterima oleh seluruh kader-kader yang punya hak suara di situ, ya saya kira Pak Jokowi akan menemukan tempatnya sebagai ketua umum. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memang tidak menjawab secara gamblang soal isu Presiden Jokowi yang akan masuk sebagai kader Partai Golkar. Tapi sebagai kader Partai Golkar, kembali mencuat persamaan dengan berlangsungnya rapat pleno hasil evaluasi pemilu 2024 di kantor DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi dan partai yang identik dengan warna kuning itu memang sudah rapat ketika ditanya wartawan. Erlangga mengatakan kedekatan itu tampak pada iklan-iklan Partai Golkar bersama Jokowi. Hal itu, kata dia, menunjukkan kedekatan sekaligus kenyamanan Jokowi dengan Golkar. Berbeda dengan Erlangga, senior Golkar Yusuf Kala menilai semua orang bisa saja bergabung ke Golkar, namun ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa bergabung. Jika mengatakan ada mekanisme untuk duduk di posisi pengurus, atau begitu juga untuk menjadi ketua umum partai harus memenuhi syarat pernah menjadi kader selama 5 tahun. Hal ini secara singkat juga sama dengan pernyataan yang diucapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu Erwin Aksa. Secara singkat, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat isu Presiden Jokowi bergabung dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah hal yang berpeluang terjadi jika musyawarah nasional atau munas partai yang berlambang pohon beringin itu digelar nanti sebelum Oktober 2024. Sebab Jokowi juga butuh kendaraan atau partai politik untuk tetap bisa menggenggam kekuasaannya. Jokowi sekaligus tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar dan bahkan mungkin bisa mempengaruhi keputusan politik di pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar. Jawabannya adalah Golkar. Nah, demikianlah kira-kira ulasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses.